ikan terlebih dahulu. Kita gunakan 1 biji kentang, apa-apa size. Ikan kentang boleh guna minyak yang sama untuk menggoreng ikan tadi. Mula-mula kita tumiskan bahan-bahan pisang. Tumis sehingga masak. Bawang kita sudah menggelegak ganas, masukkan serai, masukkan halia. Kemudian kita masukkan kentang. Masuk juga bersama tomato. Ya. Masuk juga terong pipit. Masuk setengah cawan air dahulu. Seterusnya kita masukkan ikan. Kemudian kita akan masukkan satu ini rasa daun sebati. Tutup. Kita tudungkan dahulu. Biar ia menggelegak dan masak sebati. Kita tengok kering. Kita tambahkan lagi satu cawan air. Kemudian masukkan dua sudu besar. Satu, dua, tiga, empat. Ini saya guna sudu metrik yang kecil nih, satu sudu. Itu yang saya letak empat. Oke? Kemudian taukan sebati. Kita rasakan dulu. Pernah tahu kurang garam ke, kurang aji ke. Jadi kita akan tambah. Nampaknya sudah secukup rasa, oke? Tak perlu tambah apa-apa. Cuma kita nak tutupkan sebentar supaya kentang kita tuh lembut sedikit, oke? Jom tengok, nampaknya sudah siap, sudah kering. Oke, sekarang kita tutupkan api. Oke, kalau yang cili ini saya sarankan Anda guna cili yang gemuk. Kalau Anda suka makan yang pedas, tak apalah. Yang ini pedas dia rasa menyengat. Yang ini saya guna cili yang Wonder Hot punya. Oke, sekarang tutup api, dah siap.